Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita semua dengan sempurna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak pernah lelah, letih, apalagi lupa untuk selalu mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang jikalau nikmat karunia-Nya coba-coba kita hitung, walaupun seluruh laut, danau, sungai kita jadikan tintanya, batang dan ranting kita jadikan penanya, dan daun-daun di muka bumi ini kita jadikan kertasnya, kemudian kita tuliskan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala itu semuanya, wallahi demi Allah semuanya akan habis dan binasa. Tapi nikmat Allah, karunia Allah, dan kita bersepakat apapun cerita kemaksiatan itu tidak diperkenankan di kota Bengkulu ini, terutama di pantai-pantai panjang. Sudah saya ingatkan juga melalui wakil wali kota untuk turun ke sana, tidak boleh ada kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di sana, tidak boleh ada gambar-gambar porno yang ada di sana, tidak boleh ada wanita yang buka aurat di dalam banner-bannernya. Karena itu salah satunya adalah yang mengundang munculnya tsunami, gempa dan sebagainya. Bapak-Ibu sekalian, ini mungkin yang perlu kami sampaikan dan mohon dukungan dari Pak Yayasan Al-Fida agar kemudian program kita ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentu saja tanpa dukungan semua pihak, apa yang menjadi program rencana pemerintah tidak akan pernah terwujud. Dan ini mungkin yang perlu sampaikan. Sekali lagi terima kasih pemerintah Kota Bengkulu juga mengajak kita bersama. Mari kita berkontribusi yang positif bagi Kota Bengkulu kita ini, karena sesungguhnya kota ini kota kita. Kota ini bukan milik wali kota, bukan milik DPRD kota, tapi ini adalah milik seluruh warga Kota Bengkulu, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun profesinya. Ketika dia tinggal di Kota Bengkulu, bekerja di Kota Bengkulu, berumah tangga di Kota Bengkulu, makan dan minum di Kota Bengkulu, maka dia pemilik sah Kota Bengkulu. Maka ketika kita merasa ini kota kita, maka kita berkewajiban menjaganya, memeliharanya, dan menjadikannya menjadi tempat yang terindah bagi yang tinggal maupun bagi yang berkunjung. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini.